25 Juni 2022, FGFP Biologi Kabupaten Cirebon menyelenggarakan workshop nasional dengan mengambil judul pembuatan mikroskop dari handphone, virtual laboratorium berbasis Android dan pembuatan bioplastik. Semoga apa yang kita laksanakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya, aku Novita Pratama Dewi sebagai pembawa acara, membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop Nasional Biologi. Sambutan yang kedua akan disampaikan Pengawas Pembina MGP Biologi Kabupaten Cirebon. Dan sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala KCD Wilayah 10, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Acara yang keempat adalah pembacaan doa. Acara yang kelima adalah acara inti yaitu workshop nasional biologi. Dan acara yang keenam adalah penutup. Demikianlah susunan acara pada kegiatan workshop nasional biologi yang diselenggarakan oleh FGP Biologi Kabupaten Cirebon. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan segera mulai pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dapat melaksanakan workshop nasional biologi yang mengambil judul pembuatan mikroskop dari HP bioplastik dan virtual berbasis Android. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sebagai ketua panitia mewakili panitia workshop nasional biologi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan ini. Semoga setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan di tempat Bapak Ibu bekerja. Pada sambutan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang jumlah peserta kegiatan. Kegiatan ini diikuti dengan jumlah peserta 85 peserta yang berasal tidak hanya dari wilayah 3 Cirebon, tapi juga berasal dari daerah lainnya di dalam provinsi Jawa Barat seperti Jakarta, Tasikmalaya dan Bandung. Selain itu kegiatan ini juga tidak hanya diikuti oleh guru biologi, tetapi guru mata pelajaran lainnya seperti PKWU dan praktanya. Selain untuk menambah wawasan keilmuan, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi antar guru biologi atau guru mata pelajaran lainnya yang terkait. Sebelum menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat mengikuti workshop kepada Bapak dan Ibu. Semoga hasil workshop hari ini dapat memberi manfaat bagi Bapak dan Ibu. Sekian sambutan dari saya, atas perhatian Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Junaidi S.Pd. yang telah memberikan sambutan pada workshop nasional biologi. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Pengawas Pembina MGP Biologi Kabupaten Cirebon
Kepada Bapak Haji Sema Sastra Binata, SPD MMPD, kami persilakan. Bukan Sri, ada itu Sri, Sri Kurmati, Sri Kurmati. Ada, nama lain itu ada lima lagi saya baca. Tuan-tuan nama pasar dari wilayah 10. Dan tuan-tuan tadi ada peserta dari mana itu Sri? Tasik, Jakarta, luar biasa. Memang ini WhatsApp nasional. Ya. Sehingga nanti akan bisa menjawab Bapak dan Ibu kurikulum merdeka. Ya, karena kurikulum merdeka nanti Bapak dan Ibu proses pembelajarannya itu sudah jelas. Berbasisnya apa? Berbasis proyek PJBL, project based learning. Jadi tadi saya baca cerita nyambung dengan Pak Dadang yang terhormat dari IKIP, kebetulan sama-sama jebolan dari IKIP, tenaga bikinnya Profesor Dr. Ratna Widistaha. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, kata Pak Dadang tadi, pokoknya saya bukan membekali anak-anak itu, cukup hanya S2. Ya, selanjutnya terserah. Terkadang jangan jauh-jauh anak saya juga, saya sudah memfasilitasi, ayo langsung ke S2. Tapi kalau sudah repot, busri. Satu, dua, tiga, busri itu lah intinya mana? Ya, dari sama sumber. Dari mana? Belum datang. Sambutannya selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah 10 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang pada hari ini akan diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan kepada Bapak Rudianto MPD. Dipersilakan memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan workshop nasional secara resmi pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya kami, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah atas perkenannya hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah juga kita hari ini selalu diberikan sambutan biasa dan semangat biasa. Nyawa dan salam kita curahkan pada bintang kita berpesan nanti Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada kita semua yang Bapak dan Ibu yang kami hormati, apresiasi yang sangat tinggi kami berikan kepada para pengurus MGMP Biologi yang sudah memberikan inovasi kepada KCD 10 untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan, Bapak. Yang diperlukanannya waktu yang tidak ada, Pak. Jadi, Ibu dan Bapak, jauh-jauh hari, Pak Makara sudah komunikasi paling bagaimana alok-alok-alok. Kemudian saya support, ya, semuanya saya support, dan memang saya menginginkan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon, KCD 10, terjaga. Salah satu pilar mutu itu adalah guru. Jadi kalau bicara tentang mutu pendidikan, mutu pembelajaran, tidak bisa lepas dari guru. Jadi mindsetnya harus gurunya dulu itu lah. Karena guru itu seperti yang Ibu dan Bapak yakini dan kita perjuangkan, tidak bisa tergantikan oleh apa. Contoh Ibu dan Bapak, kemarin 2 tahun kita COVID, ya, pembelajaran banyak apa namanya dilaksanakan secara daring. Orang tua profesor juga, Pak. Saya sebagai orang tua juga profesor. Saya guru tapi saya tidak mampu mendidik anak saya. Pelajarannya sudah susah itu. Ya. Matematika diserahkan ke saya tidak mampu. Biologi apa ya saya? Apalagi fisika kimia. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga. Anak dipaksa untuk bisa hanya dengan membaca, hanya dengan apa namanya mendengar tanpa melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran.
dan itu sebenarnya ada makna yang tersembunyi. Mungkin Gusti Allah, Allah SWT itu sedang mencerdaskan orang tua bahwa ya pembelajaran itu guru menjadi satu-satu pilar dalam konteks meningkatkan. Sekarang kalau ada orang tua yang mau protes, mau mempidanakan guru, pikir-pikir dulu ya, karena sudah dicerdaskan oleh Gusti Allah. Berikutnya adalah Bapak, harapan saya yang sangat luar biasa muncul dari kegiatan workshop nasional ini. Ibu Bapak pulang dari sini berubah paradigma. Yang selama ini yang sudah kami rasakan Bapak, kemana-mana kita melaksanakan workshop sampai ke negara mana, ke dunia mana, ya, pulang ya, seminggu masih semangat ya. Seminggu kemudian sudah. Kenapa itu Bapak? Karena kita tidak bisa menjadi penggerak ekosistem dan kita kalah oleh ekosistem. Oleh sebab itu ya Bapak, enjoy sajalah kita kalau punya prinsip, punya apa namanya inovasi, punya gagasan, kita laksanakan minimal di ruang belajar, di ruang kelas. Kalau keluar dari ruang kelas, biasanya bentrok sama tukang warung, bentrok sama penjaga, bentrok sama kasema, bentrok sama kepala sekolah. Tetapi kalau di ruang kelas, kita mempunyai apa namanya kebebasan untuk mengkrit, untuk membawa anak-anak kita menemukan potensi. Oleh sebab itu, ya semangat Ibu Bapak, mohon harapan saya ada perubahan paradigma setelah pulang dari kegiatan. Yang kedua, ya, jadilah penggerak untuk merubah ekosistem, ekosistem pembelajaran, ekosistem pendidikan di sekolah Ibu Bapak. Ya, kemarin Pak Malkana ya ngeluh, Pak biayanya gimana? Alah malas bayar biaya apa-apa. Kalau Ibu dan Bapak ke paspor tidak dikasih, kita butuh punya sertifikasi. Nah gitu. Ya, kita punya, kalau tidak salah, harusnya punya apa namanya ambasador, punya kaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa meningkatkan mutu. Dan kami dari KKS 10 mensupport beberapa kepala sekolah untuk mengcover pembiayaan. Jadi kalau Ibu Bapak pulang dari sini membawa kitansi tentang pembayaran, makan, minum, kemudian shopping dan seterusnya, hasilnya ada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah akan mengidentifikasi. Ya, kalau shopping aja nggak bisa, shopping kan tidak bisa. Paling-paling adalah kegiatan pembelajaran namanya kegiatan yang ada di sini. Artinya mengantarkan Ibu dan Bapak berada di sini sampai pulang kembali dalam keadaan selamat dan ilmunya nambah dan akan merubah paradigma dan ekosistem pembelajaran di sekolah, itu menjadi catatan penting dari KCP dan kita semua. Sebab itu Ibu Bapak, hari ini atas nama KCB Wilayah 10 kami mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan workshop nasional dan kita buka Ibu Bapak bismillahirrahmanirrahim mengucapkan bismillah workshop nasional pembuatan mikroskop dari HP bioplastik dan virtual laboratorium berbasis Android. Dengan ini resmi kami buka. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT selalu meridhoi aktivitas kita dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, mutu pembelajaran, dan kita wajib bersyukur menjadi warga negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah.
tentang pembuatan mikroskop dari handphone yang akan disampaikan oleh Pak Dadang Mahmudin MSI. Tapi sebelumnya perkenankan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Dr. Andes Haji Dadang Mahmudin MSI. Tempat tanggal lahir Majalengka, 5 Mei 1962. Alamat dan kontak Jalan Sariman 3, nomor 166, Blok 18, Terminal Sarijadi, Bandung. Telepon atau fax 022-2010-4442. Handphonenya, kalau nanti diperlukan banyak, berkodenya 0896-3042-2834. MSI-nya inmedia.dadang@yahoo.com, email dadang.mahmudin@gmail.com, dadang@upi.edu. Agama Islam, menikah dengan 3 anak, pekerjaan dosen tetap. Maksudnya berapa istri? Satu siapa ya? Okay. Sudah menikah, memiliki 3 anak kepada ibu. Pekerjaannya adalah dosen tetap Departemen Pendidikan Biologi FPMI FAUKI Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Riwayat pendidikan dari S1 Pendidikan Biologi IKIP Bandung, S2 juga. S2-nya Biologi Perkembangan ITB Bandung dengan pelatihan-pelatihan juga. Bapak dan Ibu, kalau saya bacakan semua ini kayaknya bisa sampai subuh nggak selesai karena sangat banyaknya. Intinya saja, dari riwayat pekerjaan ini pernah menjadi guru tidak tetap di SMA Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi dosen tetap di Pendidikan Biologi UPI. Kemudian pengalaman dalam penelitian, Masya Allah banyak sekali Bapak dan Ibu. Di sini banyak sekali judul penelitian yang sudah beliau lakukan. Dari yang dilakukan bersama teman-teman dari FPMI FAUKI sendiri, sampai yang dari membimbing karya ilmiah PKP ketiga 30 mahasiswa UTS Medan. Kemudian pengalaman menulis buku, PCD, web, ini Masya Allah ini juga banyak sekali. Dari biologi, buku biologi SMA, kemudian di web juga mata kuliah yang diampu dengan basic biologi beliau, dari embriologi, perkembangan hewan, sampai dengan kapita selekta, ya. Kemudian pengalaman memberikan seminar, pelatihan pengabdian, pelaksanaan kegiatan, hingga sangat banyak. Dari seminar nasional teknologi dan psikologi, sampai instruktur pelatihan guru SMP bidang Olimpiade Surya Institut di Donggala, Sulawesi Tenggara. Pengalaman pengembangan bisnis, produksi, dan pemasaran. Beliau ini ternyata memang multi talenta Bapak dan Ibu ya. Mari kita beri aplaus kepada beliau. Ini pengalaman pengembangan bisnis, produksi, dan pemasaran. Ini dari pemasaran Edukem, Multimusi, sampai pengembangan kos mahasiswi Edu Media Putri. Nah, sangat banyak sekali. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan akan memberikan motivasi bagi Bapak dan Ibu untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan beliau sampaikan terkait materi hari ini. Baiklah, Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah maafi nifi badani, Allah maafi nifi sami, Allah maafi nifi besari, Allah maafi nifi kalbi. Allah maafi nifi karnal putri wa fakri, Allah maafi nifi karnal putri wa fakri, Allah maafi nifi karnal putri. Terima kasih Yang Si Usri, terima kasih Bapak Ibu mengurus MGMK.
awalnya permintaan hanya judulnya tiga seperti ini sepertinya. Lalu saya berikan angket kepada peserta dan muncul data walaupun tidak semuanya peserta 45 latar belakang pendidikannya. Lalu yang berikut, memang saya tidak memberikan deskripsi dari tiap judul itu, jadi hanya judul lalu durasinya, perkiraan waktunya. Pembuatan mikroskop ternyata 70 sekian orang, 70% perlu sekali. Dan yang ini apa ini? Screen mirroring, IP webcam, karena mungkin tidak ada deskripsinya sehingga tidak mengenal. Padahal itu yakin nanti lihat aja, diperlukan atau tidaknya ya. Dan seterusnya ke bawah, sehingga saya akan mengambil beberapa hal yang perlu-perlunya saja. Yang pertama ini, apa ini? Berapa harganya? 10.000, 20.000, 100.000 juga boleh ya. Beda-beda jenis. Sangat bisa dipakai untuk banyak kegiatan praktikum. Di SMP ada di fisika tentunya, fisika biologi, IPA ya, SMP. Kalau di biologi tentunya di bagian-bagian itu. Saya akan pakai ini yang harganya tadi 10.000 sekian ribu itu untuk beberapa praktikum sekarang. Ya, yang pertama. Begin from the end. Ini apa ini? Paralon longsong mungkin yang disebutnya. Boleh yang kecil ke gede begini boleh. Boleh yang lurus biasa, yang berapa itu 2,5 inci atau 3 inci ya. Bisa bantu ibu? Nah, atau dari sini aja boleh, dari sini juga boleh ya. Ibu harus lihat si itunya, kalau bergerak nanti jadi susah. Nah, sini, di atas sini. Kesini, jangan ke sana. Gerak tuh. Ininya harus diam, itu harus diam. Lalu ibu ke ini nih, ke apa namanya? Cermin. Ayo. Dikikir. Nah, lihat ke sana ya. Iya. Empat.
udah pokoknya mah itu. Terus cara menangkapnya ini gimana itu? Kamu bangun. Cara menangkapnya, satu kita ambil balon, terus ambil paralon, terus kita masukkan balonnya. Masukkan balonnya, lalu kita lambat. Kemudian kita pasang double tip untuk menempelkan cerminnya. Langsung tunggu dia kayak. Ya, udah cukup ya. Nih, Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Kelihatan? Sekarang dikerjakan 15 menit. 5 menit harus sudah terangkai begini. Dan 10 menit berikutnya harus sudah nyoba kayak tadi. Bisa untuk bidang studi apapun, bukan cuma biologi ya, mau kimia, mau fisika, mau apapun boleh. Ketika anak-anak sedang praktikum, biasanya kan presentasi, gimana presentasinya? Ke depan? Gak usah, HP-nya aja dekati ke sana, anaknya kerja di sana, menerangkan di sana, yang lain jadi ke layar. Udah jelas kan, mau ngirin ya? Sama. Jadi si HP-nya aja mendekati ke anak. Ya, kita jelaskan si ini misalnya di kelompok 1, kelompok berapa gitu ya. Ini sedang mengamati sesuatu. Nah, kita tinggal tanya aja langsung ke sini. Anak tetap praktikum, tetap presentasi, lalu lihatnya di sana. Oke. Bisakah mengamati ini, mengamati objek di luar? Misalnya tumbuhan kan di luar kelas ada pohon, ada segala macam. Bisa, sangat bisa. Dan bisa coba Ibu bawa keluar. Bukan, bawa keluar ya. Ya, memang jangan bawa kabur. Bu, jangan ke kamar mandi putri, jangan. Jadi si HP-nya bawa keluar, nah, ngamati
dan pulang nih. Ada tanya, ya. Berapa jarak maksimalnya? Jarak maksimalnya kalau blong tidak ada beton begini di 50 meter. Tapi kalau ada beton begini ya pasti akan mengganggu lah sinyalnya. Tri, tanpa paket, tanpa kuota. Mau dibawa di puncak gunung di mana boleh. Lagi. Oh, aplikasinya Pri. Dan tanpa paket juga, Bapak. Entar dulu. Pertanyaan lain. Pertanyaan lain cara? Baik, sekarang gini. Laporannya bagaimana? Ulangi. Real time. Bisa direkam foto, bisa direkam video, bisa pakai audio. Saya tidak setting audionya, harusnya disetting audionya. Jadi ketika di luar, Bapak Ibu menerangkan rumput segala macam, ngomong aja, ini rumput ini apa, anak dengarnya kan di sini. Ya. Jadi ada fotonya, ada videonya, ada ya, kayak biasa aja. Ya. Hanya memang jarak, tergantung gedungnya ini kayak apa gitu. Ada pertanyaan lain? Sebelum lanjut? Gerak, lanjut, baik, gini. Ini server, namanya ya, orang IT nanti. Sedangkan itu si laptopnya client. Jadi si HP dan laptop ini harus dihubungkan satu jaringan. Jaringannya adalah tethering tanpa paket. Enggak pakai paket. Saya aktifkan wifi-nya, tidak pakai paket, lalu diterima oleh si laptop, nyambung berarti. Kalau udah nyambung, baru diaktifkan ini yang kayak gini-gini yang ini. Ini daunnya ini deketin. Nah, itu yang
ini bagus rebutan. Sekarang. Oh iya bikin. Ya, untuk adonan yang kedua kita akan membuat dengan 3 cm 3 cm betul dari resinnya. Benar-benar. Kemudian katalisnya berarti 6 tetes ya. Terus ya, 3 terus. Berarti 6 tetes ya karena tadi 2 kali lipat. Ya, karena tadi 3 tetes berarti sekarang 6 tetes. Bikin 10 aja. Tambahkan katalis sebanyak 10 aja ya boleh. 10 tetes. Ya kan yang pertama 10. Iya. Berapa? 10 ya. Heeh. 3 4 Dan itu seperti biasa diaduk. Diaduk perlahan agar larutan bensin dengan katalis kita aduk. Sampai terjadi perubahan warna dan bumbu menjadi agak kekuningan. Diaduknya perlahan saja. Tapi daripada menunggu yang tadi. Ini udah belum? Belum. Belum. Kalau sudah berubah menjadi warna kekuningan, berarti dua larutan ini sudah menyatu atau sudah isotonis. Kalau sudah seperti ini, berarti sudah jadi. Ya, iya. Oke. Kemudian kita tuangkan ke cetakan. Jadi ini fungsi dua larutan ini fungsinya sebagai penutup. Jadi. Ya, mantap. Harus ketutup. Iya. Ya. Kurang ininya yang kurang kok kurang tutup ya iya, karena makanya tadi tutup. Jangan yang gede-gede banget yang gede, iya. Ini miring banyak kan apa yang rantainya tutup belum dan oke okay. Sok lepas okay. Nah seperti itu nanti untuk yang ini juga sama kalau mau dikasih gantungan cuma posisi ininya biar jangan berdekatan. Oke, yang mana lagi yang mau dikasih gantungan? Ini udah enggak bisa, ini sudah enggak bisa. Coba yang ini. Iya. Emang enggak bisa dimasukkan, Bu? Enggak bisa, udah keras. Oke, agak ke dalam karena itu rantainya pendek. Ini belum dikasih makanan. Mana? Ini sudah makanan terang. Ini yang sana. Sok boleh. Oh, udah keras ya enggak dari tadi? Enggak, belum. Belum. Iya, mau dikasih gantungan enggak? Berarti gantungan 4 kan kita berempat. 2-2. Oke. Ya. Di sebelah mana enaknya maunya di mana? Boleh. Oke. Okay. Oh, kurang. Ini yuk habis. Cukup enggak satu lagi? Bikin lagi. Kerlapnya dibalik keluar. Kedua kurang. Iya, Bang. Nah, ini yang banyaknya. Nah, kalau tadi kan sedikit. 5. Isinya tentang sebuah aplikasi untuk mendeteksi nama spesies. Jadi kayak buku saku. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus dan Mohd MSI yang sudah memberikan banyak ilmu dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di sekolah masing-masing. Yang jelas tadi untuk bioplastik itu menarik sekali untuk TKW itu ya, Bapak ya, barangkali bisa diarahkan untuk kewirausahaan. Dan itu nilai seninya juga bisa dijual. Oke, demikianlah acara pembukaan.